guys, welcome to kampung kecil namanya Peratayada. Lihat nih guys, bangunan-bangunannya dari batu. Lihat jalannya, jalannya juga dari batu. Semuanya rata-rata dari batu guys. Lihat nih guys. Guys, rumah-rumahnya kebanyakan dibangun dari batu-batuan. Jalanannya juga. Peratayada terletak di Provinsi Girona, Catalunya, Spanyol, setengah jalan ke Barcelona dan juga dari perbatasan Prancis. Kemudahan aksesnya, acara-acara populer yang unik, kekayaan peninggalan sejarah dan budaya, dan berbagai kegiatan yang ditawarkan oleh daerah membuat Peratayada tempat yang ideal untuk menghabiskan liburan baik dengan pasangan, keluarga, ataupun sendirian. Terlepas dari atraksi arsitektural dan historisnya, kota ini dikenal karena pasokan kerajinannya yang penting dan terutama gastronomi. Kota ini dinyatakan sebagai properti dari BCIN, yaitu kepanjangan dari Bench Cultural de Interest Nasional, adalah salah satu pusat paling penting di Catalonia dalam hal arsitektur abad pertengahan. Dari daya tarik dan keindahan yang luar biasa, Peratayada mempertahankan aspek feodal tuanya dengan jalan-jalan sempit dan berliku, dengan banyak jalan masuk dan keluar. Memungkinkan Anda untuk menemukan berbagai pemandangan istana kastil dan dinding serta serangkaian arsitektur populer. Tidak ada keraguan bahwa yang paling mengesankan adalah dinding dan parit yang terbuat dari batu. Peratayada artinya batu berukir. Kita mau cobain ice cream, katanya ice cream di sini sangat enak. Kita lihat yuk, enak apa sih? Rasa kerang pakai cuka, terus di atasnya ditaruh apa ini, kentang chips. Baunya aja udah aneh, aku nggak tahu rasanya seperti apa.
aku yang ini aja, stracciatella. Di luar tembok kota tua berdiri sebuah gereja Romaneske abad ke-13 yang didedikasikan untuk San Esteve. Dikenal dengan bangunan-bangunan batu tua yang indah, jalan-jalan batu yang penuh sesak dan lorong-lorong. Kedekatannya dengan pantai-pantai di Costa Brava dan berbagai restorannya, dan ada hotel butik dan galeri seniman menjadikannya tujuan yang populer. Of Thieves tahun 1991 sebagian difilmkan di lokasi ini. Festival yang bernama Festa Major diadakan setiap tahun pada awal Agustus dengan konser dan kegiatan, dan ada festival abad pertengahan di musim gugur. Nantikan videoku yang lainnya. Tentu saja aku lebih semangat kalau kalian subscribe, like, komen, atau share. Terima kasih ya. Jangan lupa pencet belnya. Dadah.